Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat elektronik apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Kali ini saya mencoba review isu dan juga jadi kabar yang lagi hits untuk saat ini trending saat ini ya. Dari mulai media cetak, media elektronik sampai eh, sosmed di Instagram kayak itu udah menjadi trending untuk saat ini. Yang namanya TV digital, kita teman-teman sudah sering dengar ya digital TV atau TV digital ini seperti apa? Tapi digital TV ini menjadi semacam Ada rasa ketakutan Kok digital TV ini begitu masuk digital TV Apakah TV analog itu e, Masih bisa dipakai Atau memang benar-benar harus diganti dengan TV baru, TV yang jenis digital Nah, nanti kita jelaskan untuk di detailnya Secara bahasa sederhana lah Saya bukan ahlinya ya teman-teman Tapi saya mencoba untuk berbagi informasi yang saya ketahui. Jadi menurut uh, berita dari ada Kompas TV, ada Kompas, kompas.com atau beberapa portal berita online, saya baca itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo itu tengah melakukan migrasi dari TV analog ke digital TV secara bertahap ya teman-teman. Jadi paling lambat itu kemungkinan penghentian total siaran TV analog itu dilakukan pada 2 November 2022. Bagi pengguna TV analog atau TV dengan antena rumah biasa atau UHF caranya agar bisa TV analog bisa tetap dipakai. Jadi teman-teman harus bisa harus pasang yang namanya STB atau set top box. Set top box itu seperti ini teman-teman set top box ini kisaran harganya di online saya lihat cuma cuman 200 ribuan ya teman-teman 200 ribuan jadi TV teman-teman yang masih analog tenang saja masih bisa dipakai jadi nggak benar-benar sudah masuk digital yang analog dibuang kak kayak itu jadi tetap bisa dipakai dengan cara beli STB atau set top box itu dengan harga 200 ribuan nah sekarang kan sudah masuk sudah saya coba di video sebelumnya di setting itu sudah sampai ada sekitaran 14 channel ya, 14 channel untuk daerah saya, 14 channel untuk siaran digitalnya. Di antaranya ada Trans TV, CNBC TV ya, CNBC TV, Indosiar, SCTV sudah masuk ke digital TV. Kebetulan. Nah, nanti saya kasih lihat juga ke teman-teman ya di video ini. Bedanya TV digital sama analog gimana? Jadi tampilannya kayak mana? Jadi teman-teman nggak bingung? TV saya ini udah digital atau belum ya? Nanti tampilan seperti apa untuk yang digital dan seperti apa untuk yang analog? Jangan lupa like, subscribe -nya, teman -teman. ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman untuk tampilan dari digital TV Sharp dan juga analog TV ya. Saya ambil sampel dari TV Sharp ya. Jadi yang di sebelah kiri atas ini adalah digital TV teman-teman. Yang di bawah adalah analog TV Sharp sekilas untuk tampilan gambar ya kelihatannya enggak terlalu e, berbeda jauh ya karena analog TV pun ketika kita pakai antena yang berkapasitas baik seperti antena booster ataupun jenis antena digital kualitasnya nggak jauh beda dengan digital TV tapi mau tidak mau suka tidak suka karena ada mutasi analog ke digital TV makanya kita harus mengupdate ataupun mengupgrade untuk TV kita yang analog berubah menjadi digital TV nah ini tampilan saya kasih lihat ini di kalau teman-teman lihat yang bagian atas ini ada tulisan DTP dan yang bawah cuma TV TV input 1 input 2 ya kalau yang di kiri atasnya ada DTV, artinya itu sudah support digital TV jadi ketika teman-teman masih bingung kira-kira TV di rumah teman-teman tuh udah digital atau belum? Cukup teman-teman klik tombol pada remote-nya, klik tombol input, dan lihat apakah ada tulisan DTP atau hanya ATP atau TV biasa. Kalau nggak ada tulisan DTP, berarti teman-teman LED TV-nya itu masih berupa analog TV jenisnya teman-teman ya. Ketika teman-teman eh, nggak -teman punya digital TV Teman-teman nggak -teman perlu khawatir Karena sekarang solusinya Teman-teman cukup beli yang namanya set-top box Set-top box seperti ini ya Set-top box kita tampilkan Set-top box ini hanya berkisaran harga 200 ribuan teman-teman Jadi cukup murah Jangan khawatir untuk tidak bisa mengupdate TV. Jadi tonton terus, pantengin terus channel kita di Hit John channel channel edukasi produk elektronik. Tak akan kupas terus uh, update terbaru seputaran produk elektroniknya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga imun serta jaga iman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.